Baik, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan juga Nur Intan di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penonton. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi menerusi rampai pagi dari daerah Tempurung pada pagi ini. Dan seperti biasa dari daerah Tempurung juga, kita akan kongsikan maklumat dan juga informasi mengenai acara-acara maupun aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun bagi daerah Tempurung. Baik, mula-mula sekali kita akan kongsikan di mana pada hari Jumaat ini nanti 12 hari bulan April 2019 akan diadakan majlis pengundian dan pemilihan bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Tingkat 3 Kampung Tanjung Bungar Mukim Batu Apoi Daerah Tempurung yang akan diadakan bertempat di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar Daerah Tempurung bermula pada pukul 8 pagi. Jadi kepada orang ramai terutamanya habis kita yang tinggal di ataupun penduduk di kawasan Kampung Tanjung Bungar supaya akan dapat ramai-ramai hadir ya untuk sama-sama membuat pemilihan dan juga pengundian bagi pemilihan mengisikan jawatan Ketua Kampung Tanjung Bungar yang baru iaitu pada hari Jumaat ini nanti 12 hari bulan April 2019. Dan seterusnya pada 23 April 2019 akan diadakan program muzakarah penerangan bagi Mukim Amu ya, yang akan berlangsung di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar Daerah Tempurung. Jadi pada habis kita yang terlibat di dalam program muzakarah penerangan ini supaya akan dapat mengambil maklum dan juga supaya akan dapat sama-sama hadir iaitu pada 23 April 2019 iaitu pada hari Selasa ya, di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar Daerah Tempurung. Dan akhir sekali kita akan kongsikan kepada orang ramai terutama sekali para peniaga-peniaga yang ingin turut serta berniaga di bulan Ramadan yang akan tiba ini nanti di mana borang bagi gerai Ramadan 2019 akan dibukakan ya mulai 29 April 2019 sehingga 30 April 2019 ini. Jadi kepada orang ramai yang ingin berniaga bolehlah mendapatkan borang berkenaan di bahagian perlesenan Jabatan Daerah Tempurung pada waktu bekerja sahaja. Sebarang pertanyaan dan juga untuk pertanyaan lebih lanjut lagi bolehlah menghubungi Pejabat Daerah Tempurung di bahagian perlesenan dan penguatkuasaan di talian 5221265 ya. Sekali lagi di talian 5221265. Baik, seterusnya sudah kita akan saksikan bersama satu bahan yang telah pun kita sediakan untuk pagi ini. Itu apa kata kita terus saja saksikan bersama bahan tinjauan rakan setugas kita Siti Zawati baru-baru ini mengenai ternakan kambing. Itu kita saksikan bersama bahan yang dikongsikan ini. Dalam perjalanan kami menuju ke kandang milik keluarga yang terletak di Kampung Batu Apoi, mengambil masa lebih kurang 10 minit dari Pekanbangar sambil menikmati perjalanan yang lancar dan pemandangan yang begitu indah dengan alam hijau semula jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yaudah, sekarang saya berada di Kampung Batu Apoi dan untuk keluarannya pada kali ini kita akan dapat sama-sama membuat pendekatan mengenai dengan ternakan kambing. Dan sekarang apa yang dapat kita lihat, kami telah pun berada di salah sebuah kandang yang terdapat di Kampung Batu Apoi yang mana di sini kita juga difahamkan sebanyak 68 ekor ternakan kambing yang telah pun diusahakan setakat ini. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa kata kita ikuti bersama. Setibanya kami ke kandang ternakan kambing milik keluarga tersebut, kami berkesempatan membuat pendekatan bersama salah seorang pengusaha ternakan kambing,
Awang Muhammad Amiruddin bin Abdullah, 43 tahun, yang menghabiskan masanya dengan mengusahakan ternakan kambing. Bermula sebagai hobi sehinggalah menjadi pendapatan sampingan apabila kambing yang dipelihara memberikan pulangan yang lumayan. Malah ianya menjadi contoh kepada pengusaha-pengusaha tempatan yang lain. Mereka memanfaatkan ruang yang ada dengan memelihara dua jenis kambing. Menurutnya, kambing-kambing yang diusahakan mempunyai nama yang tersendiri. Okey, kami peternak kambing ini dari tahun 2008. 2008 jumlahnya semua 39 ekor. Sampai itu dalam masa 3 tahun alam dijual menyampai sampai 300 400 ekor. Sudah sampai 400 ekor ada orang membeli baru kami menjualkan. Kami ingin mengantar ke pasar ke mana-mana kan. Jurang sendiri yang datang ke sini mengambil, membayar sini kami boleh minta tolongkan ngantarkan ke bandar. Dia ni awal-awalnya membuang bos ini betul mas kiranya, kayak macam nada ni kan, membuang masa, nada kerja lain, seperti itu awal-awalnya lah. Seperti itu, sudah kambing itu berjaya, melihat ikatannya lebih tinggi, ilnya banyak, dapat dia menambahkan banyak kambing itu. Okey, pembersihan kambing, ya badannya dapat dibersihkan, dapat dimandikan, hanya dalam sebulan, dua kali dibersihkan. Kambing dikeluarkan di dalam mana diracun dengan nenek. Macam seperti Dettol, ubat-ubat kambing atau menghilangkan dari penyakit lah. Hasil daripada kambing ini bukan hanya untuk keperluan mereka sendiri, malahan ramai juga pelanggan yang datang untuk membeli. Okey, kambing ada sini ada dua jenis, satu boss, satu peral. Kalau peral itu ya dari induk yang bini, kalau yang bol dari yang laki. Ya boleh tanya lihat dari badan sama tanduk. Kalau tanduknya kalau melingkar berarti bol, kalau tanduknya lurus ke belakang berarti atau peral. Kambing ini ya betian dari awal lah, ya melahirkan 3 bulan baru dia melahirkan. Ya kambing ini sebenarnya setahun boleh beranak 2 kali. Tapi kerana kesihatan kambing kurang sehat, lakinya tu kami pindah alihkan supaya dalam setahun sekali. Kalau 2 tahun sekali kambing itu cepat jurang, dua pas sehat, indungnya itu dua pas sehat. Makanan kami bagi rumput sini, rumput macam-macam jenis rumput lah. Dalam sehari 3 kali, pagi, tengah hari, petang. Kambing ini sebenarnya tidak ada payah. Lagipun barang makanannya senang tadi cari. Kenapa yang mengeluarkan modal, mengeluarkan duit, membeli makanan, ambil saya rumput, segala-galanya boleh makan. Rumput kayu, rumputnya ada 7 jenis lah yang ia boleh makan lah. Sebenarnya yang paling baik kalau mau untuk kambing, untuk kika atau korban, 2 tahun ke atas sana, baru dapat dijual. Pasal ia pindah sudah dari indungnya menyusu. Pada kebiasaannya seawal jam 6 pagi lagi, beliau akan memberi makan dan membersihkan kawasan kandang ternakan kambingnya. Walaupun baginya perjalanan masih jauh, namun beliau seorang yang teliti dan sangat optimis dan percaya dengan berbekalkan usaha yang gigih serta ilmu yang ada, pastinya akan berjaya. Ya, Audie, itu dia tadi kita telah pun membuat pendekatan mengenai dengan ternakan kambing. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ianya akan dapat memberikan manfaat kepada kita bersama dengan mengusahakan ternakan kambing ini. Ianya juga akan memberikan pulangan yang lumayan kepada pengusahanya. Jadi kepada Audie, perlulah mencontohi usaha seperti ini. Baiklah, Audie, sehingga kita bertemu lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.